bisa disusui demi mencari penghasilan. Demi mencari penghasilan. Lamban dalam perjalanannya. Atau kemudian setelah itu memang itulah pilihan Allah. Di saat semua orang menyusui baginda Nabi, bisa menyusui yang lainnya. Jadi tidak hanya menyusui baginda Nabi, maka nanti ada saudara sesusuan Nabi, ada yang lainnya. Itu adalah termasuk sesuatu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi sebelum diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi bersama Sayyidah Halimah Sa'diyah itu 4 tahun. Selama 4 tahun. Dan baru dikembalikan setelah Nabi bermain-main dengan saudara-saudara sesusuannya. Tiba-tiba ada kisah malaikat Jibril yang datang, tiba-tiba membelah dada baginda Nabi. Berita itu nyampe kepada Sayyidah Halimah ketakutan. Karena tanggung jawab ini, siapa yang mengganggu itu? Tapi anak kecil bisa berkisah, maksudnya begini, begini. Itu adalah kisah awal dibelahnya dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikembalikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu lama kisahnya. Baru bertemu lagi Sayyidah Halimah Sa'diyah setelah baginda Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Dan waktu itu karena baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah, Khadijah adalah seorang pebisnis ya. Ada rezeki waktu Sayyidah Halimah Sa'diyah datang, diberi hadiah 40 unta. Kemudian setelah itu, setelah beberapa tahun kemudian Nabi diangkat menjadi utusan Allah, datanglah Halimah dengan suaminya dan lalu masuk Islam. Ini karena berkat apa yang telah beliau berikan untuk Nabi, menjadi sebab beliau itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Halimah Sa'diyah.